Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kali ini saya akan share tutorial cara mengatasi error 7 saat browsing classroom semacam Havok, AEC atau PEJAF dan lain-lain saat HP-nya dalam kondisi MIUI Android atau MIUI version yang udah Android P. Saya cek aja ya. Kebetulan ini HP saya sendiri, ini sudah developer, ini sudah Android 9. Kita mau mencoba install Classroom yang berbasis Classroom macam Havok, OSP dan lain-lain. Langsung aja kita reboot Havok Valley. Reboot Recovery. Sudah masuk menu TWRP. Kebetulan saya pakai BitBlack Recovery yang terbaru. Kita pasang ROM Havok. Bisa ROM lain juga bisa yang berbahasa AOSP. Karena di sini ROM-nya tidak ada firmware apapun, jadi dia mengikuti firmware yang ada. Jadi kalau andai kata firmware-nya dia ngikutin bahasa Oreo, maka HP-nya harus Oreo. Cuman di sini saya buat lebih simpel aja biar gampang, nggak usah install firmware Oreo, install firmware PE, yang penting flashnya jalan, insya Allah sukses. Ini kan sebelum diedit masih bawaan ya. Kita install, nanti muncul error. Biasanya muncul error ini. Kebetulan errornya nah ini. Wired verify trusun, terus bawahnya kesalahan 7. Kalau di grup-grup biasanya tutorial fix-nya dengan cara install firmware PE. Kalau di sini tidak perlu, kita langsung buat ulang sistem aja. Download install. Tungguin sampai masuk ROM ya. Nanti langsung kita edit ROM-nya supaya kita nggak simple, nggak perlu install firmware dan lain-lain. Ini sudah masuk home, buka kunci. File yang dibutuhkan sebenarnya cukup simpel, yaitu Solid Explorer sama ROM yang zip tadi. Tempatnya di ini, di ADM. Kelihatan silo nih, Havok. Nih silo ya kameranya. Kita ekstrak. Sudah kita ekstrak. Kita buka hasil ekstrakan tadi. Terus pergi ke meta INF home. Google Android yang diedit ya, ada update dari script nih, perhatikan yang saya tandai ya, cukup itu saja yang dihapus. Nih perhatikan ini yang tulisan yang saya tandain ini dihapus, nanti kita tampak ulang ya. Jelas ya, tolong perhatikan biar nggak salah menghapus. Kita sudah
hapus aja. Ya, sudah tidak ada verifikasi lagi. Kita simpan. Simpan, terus kita kembali. Kita tandai semua. Terus kita arsip pulang. Selesai ya, ini romnya. Sudah avok, jadi di tempatnya itu avok yang folder kita tes ulang. Robot recovery. Dipasang nih aku yang di dalam folder ya, yang diedit nih avok, terus kita sweep. Jadi dia langsung sukses ya, gak ada gagal, gak ada merah-merah lagi, gak ada error lagi. Kita tunggu. Sudah selesai, sudah sukses. Berhubung saya kan memakai Android MIUI versi PA, jadi kalau saya reboot atau motong sistem HP-nya ya bootloop, soalnya datanya itu masih data itu, kecuali saya factory reset dulu, nanti dia baru masuk home. Sini kan saya cuma ngetes aja gimana caranya fix error 7 tanpa harus install firmware.
kembalikan aja. Terus saya udah punya backupannya, tinggal pulihkan buat saya di SD card. Cukup tadi yang kalau di Havok tuh ada 3 file, yaitu sistem, boot, Caca nggak perlu, data nggak perlu, cuma vendorin aja. Kalau kita mau ngetes doang, itu cukup sistem, boot, vendor. Ini backupan saya. Kalau tadi cuma saya reboot sistem, pasti boot lock. Sekian dari saya ya. Kalau itu, kalau butuh apa-apa bisa WA di WA saya, yaitu 0859730650000. Terima kasih dari saya, Ahmad Asepti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.